wadzalallin Rabbi yufirli walivaldyy wali walilmuaminin Amin baik ya ya alhamdulillah kita telah membuka jum pramuka dengan surat al-fatihah semoga apa yang akan kita pelajari nanti eh, mendapat hal yang positif dan bisa kita aplikasikan ya tentunya bisa kita aplikasikan dalam eh, kehidupan kita karena nanti materinya sangat menarik dan mungkin beberapa daerah ini mengalami hal yang akan kita pelajari ya. Misalnya airnya <laughs> keram <laughs> ya misalnya ada air yang di tempat kita kurang jernih atau banyak kandungan besinya ya atau mungkin berminyak ya. Itu bisa kita jernihkan dengan teknik-teknik uh, yang sederhana yang sebenarnya akan kita belajar di jum pramuka ini baik uh, alhamdulillah ini sudah sekitar 12 lebih ya uh, semoga nanti cepat nyusul ya. baik uh, jadi supaya efektif uh, nanti bapak akan share ppt nya kemudian kita akan lihat youtube nya uh, dan pekan depan ya Rabu pekan depan dan pramuka lagi kita mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini, ya. karena pekan depan kan pramuka terakhir, eh, sebelum kita eh, pekan semester ganjil, ya. jadi plan akhir semester ganjil kan tanggal 29, berarti pekan depan Rabu pekan depan adalah pramuka terakhir. nanti bapak akan ambil nilai untuk mempraktekkan, membuat eh, alat atau teknik sederhana menjernihkan air yang sebentar lagi kita akan pelajari baik uh, ini sambil jadi sekali lagi materi ini sangat penting ya bisa kalian aplikasikan nanti misalnya pak di rumah saya airnya agak bau besi nih atau agak kuning ya agak keruh itu bisa kalian uh, dengan teknik sederhana untuk menjernihkan air. Ini menurut Bapak sambil ada ya, banyak yang di waiting room nih. Pada nyusul. Oke, jadi uh, yang diperlukan di situ adalah alat bahannya botol plastik ukuran 1 liter. Nah, ini kan banyak ya, uh, botol air mineral yang Ukurnya 1 liter ya, bisa kalian gunakan untuk media membuat uh, alat untuk menyekat air kotor. Kemudian ada gelas minum berukuran tinggi, ada batu kerikil, pasir bersih, ya, arang aktif atau kalau yang muda ya kalau misalnya di oh, ingat aja kalau saat kurban kemudian uh, nyate ya bisa kan pakai arang, bisa pakai itu ya. Kemudian ada ya. Kapas, kemudian kain perca atau penyaring kopi, uh, tanah, kebun, air, atau gunting, dan pisau. ya. Uh, untuk kain perca atau penyaring kopi, mungkin bisa kita ganti dengan tisu, ya, bisa nanti. Yang penting bisa untuk, uh, <laughs> ya, <Yeah. laughs> yeah, uh, kita harus ke labor tuh, ya, laboratorium, kan biasanya walaupun misal air tanah ya air tanah kita atau air ledeng apam ya yang ada di perumahan itu pun biasanya kan ada uh, anjuran untuk ngecek dulu di laboratorium kalau memenuhi untuk konsumsi diminum ya harus kita uh, bisa untuk diminum tapi harus dicek di labor dulu ya jadi tidak semua air tanah kemudian air pam ya itu memang bisa dikonsumsi untuk air minum minimal uh, ya kita bisa untuk menggunakan untuk cuci baju ya sehingga kalau misalnya baju putih uh, kalau airnya mengandung besi kan nanti jadi kuning ya. tapi kalau sudah kita jernihkan dengan teknik sederhana uh, yang akan kita beli sekarang mungkin bisa dimanfaatkan uh, lebih Ya, nanti, untuk air yang sudah dijernihkan, Oke. ya ini caranya: yang pertama, botol plastik ukuran 1 liter, ya, tadi gelas minum ukuran tinggi, batu kerikil, pasir, arang aktif, kapas, kain perca, atau penjaring kopi, atau bisa pakai tisu, ya. Tanah nah, ini bisa, tanah yang kita ambil, uh, ya, dari kebun atau tanah yang ada di karangan bisa ya kemudian air kemudian gunting atau pisau yang nanti bisa untuk uh, memotong botol yang satu liter itu ya jadi caranya uh, nanti ada di videonya nanti kita akan saksikan ya jadi potong atau gunting bagian bawah botol minum kemudian uh, ini catatannya yang satu liter ya supaya nanti ya kita ada volume air yang cukup banyak yang bisa kita uh, jernihkan ya. Kemudian posisi botol yang plastik yang sudah dipotong ke dalam gelas minum tinggi dengan posisi mencong botol menghadap ke bawah. Ya dengan seimbang masukkan kapas dan kain uh, atau bisa diganti dengan tisu ya tadi uh, ke dalam botol sebagai lapisan pertama, pastikan tebalnya mencapai sekitar uh, ya 5 cm ya jadi untuk bisa menyaring air supaya lebih maksimal tambahkan arang aktif sebagai lapisan kedua tepas tepat di atas lapisan kapas atau tadi penyaring kopi atau bisa pakai tisu ya ini 3 cm nanti mungkin bisa diukur pakai penggaris Kemudian lapisan ketiga tambahkan sekitar 5 cm batu kerikil di atas lapisan arang. Setelah itu tumpukan 10 cm pasir bersih di atas tumpukan batu kerikil, cara membuat saringan air dari botol yang terakhir adalah dengan menambahkan kembali tumpukan kerikil di atas tumpukan pasir bersih. Jadi memang berlapis-lapis ya. Lapis pertama tadi uh, ada boleh pakai tisu, boleh pakai kain, penyaring kopi ya. Kemudian berikutnya uh, ada lagi lapisan kedua ya. Uh, itu bisa pakai arang aktif. Lapisan ketiga pakai batu kerikil, lapisan keempat pakai pasir, dan terakhir pakai batu kerikil lagi. sehingga memang eh, dengan lapisan-lapisan ini diharapkan tadi ya eh, si polutan atau yang mengotori air, nah, ini polutan kan istilah dari saya atau dari Ipa ya. Karena ada polutan udara, ada polutan air ya, ada polutan tanah. Jadi yang bisa mencemari, sebenarnya mencemari air, ya, salah satunya tadi ya ada kandungan besi ada mungkin uh, minyak ya dan sebagainya, sebagainya ada mungkin nanti uh, bisa berbau uh, karat ya, berbau misalnya belerang ya mungkin kalau kalau bau uh, ini tidak terlalu efektif untuk bisa menyaring ya tapi kalau tadi partikel-partikel uh, seperti yang uh, misalnya keruh kemudian air yang berwarna kuning itu bisa dengan penyaring sederhana yang kita praktekkan atau kita terangkan hari ini. Tapi kalau bau biasanya kita menggunakan zat-zat uh, kimia lain, ya, uh, sehingga nanti bau-bau yang menyengat seperti bau besi, bau seng, ya, itu bisa uh, netralisir dengan beberapa zat kimia yang uh, bisa kita campurkan dengan air. Tapi lagi-lagi ini tadi betul-betul ya belum tentu bisa dikonsumsi untuk diminum harus diteliti di laboratorium ya sehingga kalau nanti ada keluar dari laboratorium kalau memang dianjurkan untuk diminum ya aman untuk diminum tapi biasanya cara sederhana ini bisa digunakan untuk menjernihkan saja saja ya sehingga bisa dimanfaatkan ya untuk minimal me cuci pakaian ya atau mencuci mobil mencuci motor atau ngepel atau ya untuk bersih-bersih di rumah ya tapi untuk diminum harus lewat laboratorium ya jadi kalau tadi sudah kita terangkan tentang teori atau PPT tentang membuat filter air sederhana kita akan sebentar lagi menyaksikan uh, teknik untuk membuatnya sekali lagi pekan depan kita akan ambil nilai ya mempraktekkan yang kita bahas hari ini jadi di rumah bisa disiapkan jauh-jauh hari atau sudah mempraktekkan sehingga pekan depan pas saya sudah mencoba nih tinggal kalian mempraktekkan ulang saat zoom seperti sekarang baik bapak akan segera putar ya ya Jadi inilah video tutorial untuk membuat penyaringan sederhana air ya. Ini alat bahannya yang tadi sudah sudah kita uh, sebutkan. Di situ ada botol, ada tisu ya, ada kerikil, ada pasir, ada arang aktif. Langkah pertama, potong bagian belakang botol. Nah, seperti itu ya. Ya. Jadi beberapa kemungkinan besar pekan depan atau Rabu depan kita akan praktekkan ini ya. Jadi bisa disiapkan jauh-jauh hari alat bahannya. Ya, ini dibolong, dibolongi bagian bawahnya, ya. Untuk melubangi bisa pakai bor tadi atau kalau nggak ada ya pakai gunting bisa, pakai pisau bisa, tapi harus hati-hati ya. Kemudian masukkan tisu tadi kan atau kain perca atau ya itu itu arang aktif itu untuk yang nyate biasanya itu buat sate <gifat> ya masukkan pasir bersih ya teringat lapisan pertama tisu kemudian pasir bersih pakai arang ya arang aktif yang mudah sih ya kalau kita pas musim nyate kan Pasir dulu kurban ya bisa pakai arang itu ya. Kemudian masukkan masukkan lagi pasir bersih lagi. Sehingga memang dengan teknik berlapis-lapis seperti ini nanti uh, akan sangat bisa menyaring partikel-partikel atau polutan air. Kemudian masukkan tisu. ya dirapikan supaya nanti ketika kita menuang air betul-betul bisa maksimal airnya tertuang dan tidak tumpah dari wadahnya ya Nah, ini kita akan coba. Lihat itu airnya kan sangat keruh ya. Ini kemungkinan besar kalau air seperti ini bisa mengandung e, besi ya sehingga kalau kita mencuci pakai ya kalau air seperti ini biasanya kalau untuk mencuci pakaian ya bisa istilahnya uh, menjadi kotor ya wayang warna putih jadi kekuning-kuningan ya jadi itu mungkin uh, sekilas tentang istilahnya paling uh, videonya ada Abu nya sama Bu, eh, ini belum ngirim ya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, belum ngirim di grupnya ya? Oke, okay, baik. Kalau gitu nanti Bapak coba klik apa? Kirim linknya ya di uh, di chat ya. Mungkin nanti bisa kalian uh, copy dan bisa kalian lihat ya. Baik, itu mungkin uh, sekilas tentang materi uh, pramuka hari ini tentang teknik sederhana untuk menjernihkan air ya baik nanti uh, coba pekan uh, kirim ya linknya ya di chat uh, sebentar pak cari dulu pekan depan saat penilaian untuk uh, membuat alat sederhana penyaring air uh, keruk ini bisa uh, kalian praktekan via zoom uh, ya sambil santai mungkin sabtu minggu atau di sela sela senggang ya kalian coba ketika lihat di rumah atau dari keran keran e, kamar mandi kalian atau keran Misalnya di depan rumah yang untuk menyiram tanaman kira kira keruh atau enggak kalau keruh coba ambil satu gelas kemudian praktekan seperti yang tadi e, kita lihat sama sama di e, youtube atau yang tadi di ppt alat bahannya sudah diterangkan Baik, ada lagi yang punya pengalaman Kalau Tadi kan Evan ya pasti sudah pernah mempraktekkan. Cuma memang Belum maksimal ya Jadi area yang tadinya Keruh Ketika kita saring dengan alat yang dibuat Saat kelas 3 Evan ya Kelas 3 atau kelas 4 Praktek ini mari. Uh, Kelas 3 ya Ya Kelas 3 ya uh, Kelas 3 Oh, kalau dulu pakai apa tuh? Lapisan awal kan dari tisu. Kalau dulu pakai apa lapisan awalnya? Oh, neta neta ingat pakai apa lapisan awalnya? Pakai kain. Oh, baik kemungkinan besar kalau uh, Bapak lihat ya kan uh, lapisan pertama harusnya memang yang uh, pori-porinya sangat istilahnya uh, apa ya kerap ya atau pori-porinya bisa bisa menyaring air atau uh, air bisa lolos tetapi partikel-partikel yang lebih besar dibanding partikel air bisa ter Uh, henti di situ Kalau mungkin saat kelas 3 dulu apisan ah, awal kerikil Itu kan memang pori-porinya pasti besar Ini memang kerikil kan ada yang besar ada yang kecil Atau kerikilnya juga tidak dicuci saat kelas 3 sehingga memang uh, masih ada partikel-partikel uh, kecil yang memang terbawa oleh air uh, Atau kemungkinan besar yang kedua Tadi arangnya yang dibuat itu Atau yang di gunakan bukan arang aktif kan bisa ada ya e, kalau tadi kan arang yang dari batok kelapa ya itu biasanya maksimal jadi kalau kita kasih air si warna hitam dari arang ini tidak ikut luntur ya tapi ada juga kalau arang yang dari kayu yang tidak terlalu e, keras kayunya ya. maka si warna hitam dari arang ini dia akan ikut luntur Jadi bukan malah makin jernih ya airnya makan makin berwarna Yang tadinya coklat misal <laughs> Karena si air yang kita gunakan itu luntur ya. Nanti akan uh, tambah warna jadi warna hitam kecoklatan mungkin ya. Jadi mungkin uh, nanti coba di rumah ya secara sederhana Jadi kan alatnya sangat sederhana ya Ada botol plastik ukuran 1 liter ya daripada dibuang atau diberikan e, ke tukang pengepul sampah ya kita manfaatkan salah satunya untuk penjernihan air ya dipotong sedikit e, ujungnya tadi ya kemudian di bagian bawah dilubangin ya. ya kemudian setelah itu kan sudah siap untuk penyaring nih lapisan pertama tadi, tadi, tisu ya atau kain perca boleh atau oh, kalau ada kain yang penyaring kopi juga boleh ya. Lapisan kedua tadi setelah uh, tisu apa tadi? Ada yang masih ingat? Setelah tisu apa? Halo. Yang kayak kalau di, ya ya kalau di video tadi pasir bersih ya. Setelah pis, uh, lapisan kedua pasir bersih. Lapisan ketiga tadi apa? Arang ya. Ya arang aktif ya. Arang aktif. Uh, kemudian kemudian uh, lapisan ketiga pasir bersih lagi, boleh ya. Kemudian lapisan keempat pakai e, tisu yang yang bisa untuk istilahnya e, penyaring awal Tapi ya. harus ditata dengan rapi sehingga air yang kita saring tidak meluap. Kalau meluap nanti e, ikut nyetes ke alat yang yang boleh <guluh> yang menampung itu akan nanti bercampur dengan air yang keruh. Uh, jadi memang uh, urut-urutannya sangat mudah. Tadi yang di video sangat sedikit ya bahannya, sangat sederhana. Cuma uh, botol plastik satu liter, tisu, uh, pasir bersih, arang aktif, kemudian uh, udah ya. Cuma lapis lapisannya tadi dibuat beberapa lapis ya, sehingga memaksimalkan untuk bisa menyaring uh, air yang keruh. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin diskusikan? Ah ya baik, uh, Faro Faro ya silakan. Faro nanya apa? Faro boleh. Oh, uh, <laughs> ya arang itu uh, biasanya kita ke pasar pasar modern ada atau pasar tradisional juga ada ya itu bisa ada pasir bersih biasanya di toko-toko akuarium ada ya bisa ada di akuarium akuarium toko ikan uh, uh, ya yeah. ada kan <laughs> yeah. Cuma nanti kalau uh, kalau lihat membeli arangnya uh, pastikan dulu ya kita pegang itu keras kalau kayu keras ya jadi memang tidak luntur e, saat e, kena air, warna si warna hitamnya. Atau yang kalau ada arang batok kelapa itu lebih baik. ya Nanti e, biasanya kan banyak tuh kalau di pasar-pasar ada arang. Tapi kita e, tanya dulu, Bang, ini kayunya e, keras nggak? Atau ini, Bang, ini dari, dari batok kelapa ya? Kalau memang itu beli yang dari batok kelapa saja. Ya bisa yang kalau Idul Kurban kan nyate ya <laughs> nyate ini jadi ingat Idul Kurban nyate kambing ya nyate sapi ya itu berapa pakai itu kan biasanya banyak pilihan arang jadi pilih yang memang uh, arangnya bagus ya itu bisa digunakan ya kalau tisu kemudian uh, botol plastik satu liter insya Allah banyak ya di rumah tapi beberapa saat menggunting bagian bawah botol plastiknya atau melubangi ya, kalau tadi kan pakai e, bor listrik yang mudah. Nanti mungkin kalau enggak ya pakai paku, dikasih e, api ya, pakai lilin, kemudian dilubangin bisa. Ya. Tapi hati-hati nanti e, membuatnya. Mungkin sambil di, apa, dilihat oleh ayah bundanya sehingga memang betul betul uh, keselamatan saat kalian mencoba ya sangat diperhatikan ya baik ada lagi tadi selain forum ada yang mau tanya lagi siapa ya tadi ah oh, ya reina betul reina ya eh uh pekan depan ini akan Bapak nilai saat jum seperti ini atau Rabu depan. Kalaupun mau coba dulu supaya oh, ya. Yeah. Betul. Karena ini kan pekan depan terakhir kisah eh, ya Tanggal 29 atau Senin berikutnya sudah penilaian air semester ganjil. Jadi pekan depan itu oh, karena Kemarin sudah berkisah, ya Rabu kemarin berkisah ya. Jadi berturut-turut uh, ini pramuka. Hari ini teorinya atau kita mendiskusikan cara menggunakan membuatnya uh, untuk penyaringan sederhana ini. Pekan depan kita akan praktekkan ya. Kisah ya. Nanti uh, bisa sambil ya, okay, sambil di rumah mencoba ya. Yang tadi Bapak share link YouTube-nya bisa dilihat-lihat atau kalau kalian bisa cari di YouTube yang lebih sederhana boleh ya. Yang penting dipraktekkan kemudian eh, upayakan berhasil ya. Ya caranya ya tadi eh, mungkin kalau kelas 3 belum berhasil tadi lapisan awal bukan tisu tapi kerikil yang pasti pori pori besar ya. Tapi kalau ada partikelnya itu pasti akan terbawa ya. Untuk uh, hasil saringannya, oke. Okay.